sampaikan para partner unit itu bahwa siapapun yang terlibat kampanye tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tindak. Polisi serius menangani kasus 303. Bandarnya dikejar sampai ke Kamboja. Melakukan bersih-bersih, kita ingin institusi Polri ke depan menjadi semakin baik. Bahwa siapapun yang terlibat tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tindak. Ini adalah komitmen Polri untuk melakukan bersih-bersih. Kita ingin institusi Polri ke depan menjadi semakin baik. Hebatnya, yang lari ke luar negeri ditangkap, yang dalam negeri dibiarkan bebas. Ini seperti peribahasa yang lama, jadilah bandar, kau ketangkap, kejar aku, kau ketangkap. Oh, yeah. Pamen dan juga pati atau perwira menengah dan juga perwira tinggi, termasuk Kapolri yang hadir di istana beberapa saat lagi. Nah, ini di informasi yang kami dapatkan dari jurnalis kami di sana juga, dari jurnalis Kompas TV, ada di Pundur Bahagia, bahwa ini adalah panggilan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres Indonesia, saudara. Kita akan langsung pantau situasi terkini di sana. Ada Dipo Nur Bahagia, Dipo. Selamat siang, informasi apa yang sudah kita ketahui sejauh ini terkait dengan pemanggilan ini? Yang pasti saat ini seluruh jajaran perwira tinggi Polri, terutama dari Mabes Polri, Kesut Kapolda se-Indonesia, kemudian juga Kapolres se-Indonesia sudah hadir dan menempati posisi masing-masing, khususnya di Istana Negara Jakarta. Kita lihat juga ada Kompolnas, artinya yang kita tunggu saat ini adalah